Dusun Bukit Sari, Kecamatan Jujuan merayakan hari jadinya yang ke-46 tahun pada Sabtu malam, 4 Mei 2024. Perayaan bertempat di Gedung Serbaguna Dusun Bukit Sari yang dihadiri antusias oleh masyarakat setempat. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Bungo Jumiwan Aguza. Selain itu hadir pula Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwi Aprianto, Camat Jujuan Ilir Asnawi, Kapolsek Jujuan diwakili Babin Kamtibmas serta Babinsa. Masyarakat yang hadir sangat berterima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Bungo beserta Wakil Ketua DPRD Bungo Jumiwan Aguza. Malam ini merupakan acara puncak ulang tahun Bukit Sari, di mana sebelumnya pemerintah dusun menggelar perlombaan antar RT. Wakil Ketua DPRD Bungo Jumiwan Aguza pada kesempatan ini mendengarkan aspirasi masyarakat. Pria yang akrab disapa John Zaki ini meminta masyarakat tidak segan-segan menyampaikan apa saja yang menjadi kebutuhan desa kepada dewan. Dirinya juga menitipkan pesan persatuan kepada masyarakat mengingat tahun ini adalah tahun politik di mana Kabupaten Bungo akan menggelar pemilihan kepala daerah. Dan kalau saya itu sumpah jabatan di DPR itu menyampaikan aspirasi masyarakat. Apabila saya berani. Nanti tahun 2025 silakan Dato' Rio ajukan proposal bulan awal bulan 6 saya kasih 200 juta untuk pembangunan di Bukit Sari. Tapi itu lagi bisik-bisik dengan Dato' Rio. Wajah itu punya siapa saya tanya dengan Dato' Rio? Jantar Pak, Pak Wabu dengan Rio Jantar. Apa saya takutnya hanya Pak Wabu kita beli layak itu? Kira-kira kalau kita beli pemainnya ada nggak di sini? Setuju ya? Setuju. Jadi doakan kami, Pak Wabu, Juno, nanti bersama-sama, siapapun nanti pemimpin ke depannya bisa memberi kontribusi untuk Bukit Sari. Ulang tahun Bukit Sari dimeriahkan dengan hiburan kesenian yakni wayang kulit. Masyarakat berharap peringatan ini dilaksanakan setiap tahun. Muara Bungo, Tim Redaksi Bungo TV.